Kembali lagi di channel aku, Kiandra, Alena, and Family. Yeay! Jadi di video kali ini aku senang banget karena paket stiker aku udah datang, guys. Jadi itu kemarin, hari Sabtu, kalau nggak hari Jumat, aku tuh check outin stiker Masu. Stiker Masu tuh lucu deh pokoknya. Ayo guys, sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Penasaran? Mari kita mulai. Oke guys, aku udah siapin gunting buat apa? Gunting ininya. Nah, ini tuh aku beli 3 box. Sebenarnya tuh Masu tuh ada 4 warna, kuning, pink, biru sama ungu. Cuman tuh yang kuning tuh habis. Terus aku cuman beli yang warna pink, ungu sama biru. Oke guys, mari kita unboxing. Oke, kita unboxing dulu. Aku penasaran banget. Tuh. Wow. Nih, aku liatin dulu paketnya. Paketnya tuh segede gini. Ada 3 box di dalamnya. Lucu banget. Tuh. Dalamnya kayak gini nih yang warna pink, guys. Nanti kita unboxing satu-satu ya, yang warna pink, ungu, dan biru. Oke guys, ini stikernya ada 3 box. Yang pertama kita unboxing yang warna ungu. Tuh, lucu banget. Tuh, Masu yang warna pink. Kita buka dulu. Itu harganya tuh satunya tuh 28.000. Nanti kalau kalian mau check out juga, nanti aku kasih di description ya. Tuh, mari kita buka. Kayaknya aku pernah deh. Tuh. Jadi dalamnya kayak gini. Aku mau lihat satu-satu ya, guys. Aduh, au. Nanti kalau misal nanti aku lihat-lihatin juga yang menurutku bagus gitu. Tuh. Tuh lucu-lucu soalnya tuh stiker masuk lucu-lucu tuh. Nah ini nih, aku udah dapat stiker yang ini. Udah dapat stiker yang ini. Pas itu aku pernah bikin jurnal pakai itu. Tuh. Lucu-lucu ya guys, pokoknya ya tuh. Lucu-lucu tuh. Maaf ya kalau misal aku tuh reviewnya kurang, maksudnya gak jelas atau bagaimana tuh. Lucu-lucu. Ah guys, kita lanjut. Oke guys, aku kameranya giniin karena takutnya tadi tuh gak jelas. Tuh. Ini yang warna kuning ya berarti ya. Tadi kan yang warna apa? Ungu, sekarang warna pink. Warna kuning. Tuh. Lucu-lucu. Sebenarnya ada yang versi yang belum di cutting, cuman aku pilih yang udah di cutting karena kalau misalnya yang belum di cutting tuh ini sama gak sih yang kayak tadi? Ini sama guys, tuh aku liatin ya. Ini sama nih. Tuh. Murah banget guys, harga cuma 28.000. Tuh. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut yang warna biru. Walaupun aku gak dapat warna kuning, box yang warna kuning, tapi aku dapat stikernya. Oke guys, kita lanjut. Ini yang warna biru. Tuh. Tuh, lucu-lucu. Temanya gak tahu ini apa. Ini ada warna ungu nih, kesasar ini. Cuma kayak warna hijau, ini biru, yang putri duyung juga, cuma lucu-lucu ya, tuh. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut yang warna pink. Ya.
Nih, lucu ya. Tuh. Tuh, ini ada kereta. Lucu-lucu. Dia tuh, soalnya aku suka stiker ini tuh, masuk tuh karena dia tuh banyak tulisannya gitu loh. Kan biasanya kalau misalnya yang lain tuh jarang ada tulisannya. Itu ini ada Astaghfirullahalazim. Tuh. Lucu banget tuh. Oke guys, kita lanjut ke stiker yang warna biru. Oke guys, sekarang aku mau review stiker masu yang warna biru. Kita buka dulu ya. Tuh. Ini sama, ada 4 warna. Cuman kalau nggak salah tuh sama guys, ada sama stikernya. Cuman bedanya, tuh guys rapi. Cuman bedanya ini tuh warnanya, ini warnanya ungu, yang tadi tuh warnanya bening. Tuh, ini sama ya tuh. Aku nggak usah buka, nggak usah liatin stikernya kalian, takutnya sama ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut stiker masuk yang warna ungu tuh. Belakangnya sama tuh, cuman beda box doang kalau nggak salah ya. Aku kapan-kapan mau bikin jurnal pakai stiker ini. Oke, kalau kalian mau komen ya, sama di subscribe yang banyak. Tuh, ini belakangnya sama juga. Kita buka tuh, kayaknya ini sama ya. Aku gak usah buka-bukain ya. Tapi tuh, coba bentar, aku liatin dulu ya. Ini tuh, iya guys, ini sama tuh. Tadi kan ada yang pakai ayunan, yang ayunan gitu ya. Aku gak usah liatin stikernya semua ya, karena pasti sama stikernya. Isinya tuh sama. Oke guys, jadi aku udah punya 3 koleksi stiker masu. Ada warna biru, pink, dan juga ungu. Di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye.